Ini Pak Wito. Pak Wito kan sebagai ketua Kabupaten Tengah. Yeah. Info yang saya terima dari Dinas Koordinator BPL itu kan untuk ada lahan sekitar 2 hektar yang digunakan untuk dikelola kabupaten. Yeah. Mikir apa pusing? Nah, saya punya konsep untuk dilakukan bank pupuk organik. Siap. Artinya apa? Nanti kita bangunkan ruang, kita bangunkan atap, sehingga petani-petani yang ada di desa itu, kompos yang ada itu kan tidak dikelola. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya bank itu dikeluarkan dalam suatu kelompok, kita fermentasi, kemudian kita aplikasi kepada lahannya, sehingga orang itu bisa punya pemahaman kepicarannya organik itu bisa bermanfaat di tanamannya. Nah, nanti kalau sudah ada bank pupuk itu, kalau bisa ada armada. Mbok tukono dhewe, mbok njaluk bantuan dinas atau motor kongone PU sing tetet-tetet itu diminta. Sehingga nanti kita bisa ada angkutan dari masing-masing kelompok, kita kumpulkan di situ. Setelah menjadi besar, karena kelompok enjengan itu sudah punya labeling hasil apa itu? Uji lab. Nah, itu nanti kan sangat bermanfaat ketika ada kebutuhan di desa yang kita bisa melayani, kemudian dicari oleh kelompok lain ada nilai ekonominya. Memberi pekerjaan, Pak, kowe mbok gawe olah pupuk iki. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan ada hasilnya. Sisi lain kelompok enjengan ada silpat, anggaran ada, value-nya ada nilai lebih ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan. Di samping sejahtera kelompok E, ya sejahtera petani ini bisa memberi pekerjaan dan itu sangat bermanfaat membantu pemerintah. Karena apa? Saat ini kan orang itu lain apa dari kimia untuk go organik. Nah, kira masuk ora itu lagi? Ya, masuk. Nah, kalau bisa nanti ya. Monggo itu direncanakan sehingga bantuan lahan sing sekian itu nek kurang mampu tak jaluke meneh karo Pak Daniel. Kurang mampu Pak karena iki ra kawek lahan iki. Sisi lain langsung kita tanami apa nanti, apakah itu mangga, apakah itu pogong, apa itu satamana sayuran. Oh, ini hasil organik. Ngono Pak Wito iki. Nah, mekanismenya Pak, mekanisme teknisnya. Teknisnya begini, kita nanti karena ini baru ya, kita cari ilmu pengetahuan dulu. Kita mengundang dari akademisi. Kita mengundang dari sing tukang lakon ya maksudnya ya. Praktisi. Kita undang. Jadi kita belajar dari buku, kita belajar dari YouTube, belajar dari orang-orang yang melaksanakan. Kepintarannya mengolah itu. Kan sangat banyak sekali. Boleh sing gratis. Ngono. Apa memberi ilmu itu? Enggak, dari akademisi Undip itu bisa datang untuk mencontohkan itu sangat besar. Nah, setelah itu aja kok olah-olah dhewe, tapi nek ana uji lepe, ana sing marai, ana sing pengalaman, ilmunya kan cara jabu komplit. Nah, itu Pak Ulung caranya. Ya, kalau apalagi ini sementara ya, bisa untuk pelatihan. Terus sementara ini juga di sana sudah ada pancingan sekitar 60-an truk. Itu sudah ada yang ngumpul jadi satu. Mengapa saya katakan ini, untuk bank pupuk? Ini Pak Dr. Iwan Tengguli itu kan tidak kurang dari 2.500 apa itu? Ternak. Yang semuanya itu tidak terkelola dengan baik untuk masing-masing lepong sing ana wae itu. Tidak terkelola sama sekali. Ketika itu kita butuhkan, berarti kan kita memberi pembelajaran pada peternak. Oh, lepongmu supaya nanti jibukannya gampang, lepongmu cara pengolah seperti ini, ngumpulkan seperti ini. Nanti kan juga kita ajari setelah kita memanfaatkan itu. Nah, semua noteng dulu, berarti kan jadi ikon. Pupuk organik, go internasional. Pak Taswito. Pak Taswito. Gapotan. Ini penasehati kelompok tani kan mencilik kan nasehati. Ini namanya kan penasehat. Tapi sing mari kan enggak pernah jalan-jalan. Kalau mau jadi penasehat, besok pagi mari bareng-bareng ke sana. Lihat-lihatlah dulu. Gitu. Lokasinya seperti terus apa? Minta upahnya berapa? Minta kotorannya per hari berapa ton? Bisa semua. Apalagi hanya di desa Tenggulu. Loh, sini kan lingkup hampir satu kecamatan. Jadi seandainya ada proyek sampai ribu-ribuan ton itu masih ada tempatnya. Pupuknya juga ada gitu loh. Jadi jangan hanya sedesa Tengguli. Kemarin itu enggak ada 10 hari itu.
tidak hanya 200-300 ton. Kita awali dari kecil dulu. Lah ini kadung mulai dari kita. Ya, ini udah siap di sana. Tinggal nambahi, jangan dikecilkan. Ditambah. Gitu loh. Lah udah ada barangnya kok malah dikecilin. Gitu. 8 hektar. 7 hektar. 8 hektar. 8 hektar. Kira-kira ngono Mas, wis ah cukup ya. Cukup. Oh, lagi 5 menit toh, Pak? Lagi 5 menit, lanjut. Ya apa meneh sing mbok takon. Diskusi tadi, diskusi pengembangan pupuk tadi itu mekanisme kan sudah. Terus nilai manfaat targete sudah kan gitu. Sudah. Sampai di situ nanti saya, untuk sekolah juga. Nah, maksudnya gini, pelatihan. Kita kan punya kendala satu tempat. Terima kasih. Mau ketemu ngelajar nih. Oke, monggo, Pak. Tempat apa nih? Maksudnya gini, nanti kalau pengolahannya itu kan kalau jadi semacam apa ya, kelompok ya, Pak. Iya. Kelompok itu nanti atas nama Gapoktan apa unit sendiri dari Gapoktan. Terserah. Di situ. Nanti ya. Ini sekarang yang maju itu kalau kita bergerak sendiri itu susah. Nanti kita akan muncul dari korporasi. Nah, itu maksud saya korporasi tadi dulu lah, korporasi itu. Korporasi sehingga sinergi nanti ada beberapa nilai manfaat yang saling sinergi untuk menggabung. Saya ingin jenenge single victor juara Wito Dewi kan abot. Tapi nanti kalau juara dari masing-masing kelompok menjadi satu itu akan menambah kekuatan yang luar biasa. Nah, yang dimaksud Mas Rumi itu nanti kan ada follow up lah, cara yang humaniter ya. Tidak lanjuti. Nah, kalau diskusi nggak ada follow up ya Mas. Wes gawe ape? Nanti tindak lanjutnya kan kudune ono pemasaran. Iya. Nah, itu kan jelas. Nah, ini kita nanti merger. Merger itu gabungan dengan pihak ketiga. Di sana nanti dinas itu punya proyek sekian. Di sana ada pabrik punya kegiatan sekian. Berarti kan kita nanti untuk pemasarannya sekarang bisa online, bisa kita langsung ketemu sama para pihak yang bisa menunjukkan itu. Sehingga nanti apa? Produk yang melimpah itu. Ini hukum pasar kan. Nek produknya akeh, lek sing butuh sithik regane kan paling murah. Tetapi kita nanti membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain, otomatis produknya lancar, pembuangannya lancar, berarti kan nanti roda perjalanan apa itu produksi kan jalan dengan baik. Nah, ini berarti nanti pertemuan yang akan datang menjadi salah satu pembahasan yang harus goal, yang harus deal, yaitu pendirian korporasi pengolahan pupuk organik. Sehingga nanti di sana memunculkan satu unit usaha lagi kan gitu, atau korporasi itu ditetapkan atas nama surat keputusan dari Gapoktan misalnya. Pak Donil, ada regulasi enggak, Pak? Nanti kita Pak juga cari. Ada ya? Enggak ada ya. Berarti inovasi itu. Inovasi. Tapi ada. Nah, berarti benar. Jangan nanti kan berarti tapi harus nanti, cari nanti ada itu BUMN. Ada badan usaha milik petani. Itu ada undang-undangnya ada itu. Nanti silakan kalian browsing-browsing. Ada BUMP, Badan Usaha Milik Petani, ya undang-undang yang memayungi, regulasinya ada semua. Cuman ini yang sementara saya kembangkan kan di pangan paniten. Tapi kan itu bisa dimanfaatkan kelompok manapun, yang penting endingnya itu di pertanian. Ya benar, Pak. Oh. Jadi apa ya dewe tengguli kuwi harus ada ikon. Nah, terus ngene, Pak. Nanti diskusi berikutnya akan bertanya tentang tempat, alat, bahan. Nah, itu. Kita itu sementara ini tempat ada. Tapi kan di sini, Pak. Ada. Alat. Kan kemarin dari Jepara kan alatnya kan suruh maki situ semua. Ring rasa. Ini, Pak. Nah, terus tempatnya mau di mana lagi? Di situ itu truk masuk, ya kan? Terus seandainya untuk kegiatan anak-anak sekolah masuk, tempatnya luas, miras-miras. Ini kalau yang saya dari Pak Wito kan, sisi lain kita memanfaatkan potensi lingkungan, sisi lain kita berkorporasi untuk mendapatkan kesejahteraan, sisi lain ada nilai edukasi. Nah, ini penting, ada nilai edukasi. Siapa? Di Kerasa itu juga ada SMK pertanian, ya kan? Kemudian di Paris Aji juga ada SMK pertanian. Jadi nanti anak itu tahunya pengetahuan kan di sekolah, tetapi bisa beraplikasi, bisa melihat langsung kontekstual dengan pembelajaran yang ada di sekolah,
Jadi di kita nanti juga ada nilai edukasi yang kepada masyarakat. Langsung ke sini. Jenengan sudah pernah Pak apa melihat-lihat daerah lain yang misalnya punya punya semacam korporasi seperti ini? Ada di Cilacap. Itu termasuk ada ini ya, ada sudah ada penataan kelembagaan nih. Ada. Jadi di sana itu sudah ada korporasi nanti, tapi ini kan tidak terlepas dari pupuknya. Hmm. Tapi kan juga ada sambung berkait dengan ternaknya. Ya kan? Oh, berarti itu muncul karena ada ternak ya. Iya. Nah, kita mengolah apa itu? Kita mengolah pupuknya. Itu kan nanti kalau hubungannya dengan dinas apa itu apa jenenge? DKPP ya. DKPP kan yang mengatur kelembagaannya. Kemudian nanti kesehatan hewannya kan ada dokter hewannya. Sehingga peternak nanti kan kepecane sapi lemu-lemu. Terus telepon mereka menanam, mereka ngingoni sapi itu ya nyaman, ya sejahtera, sehingga semuanya pada lancar. Nanti membantu dari dinas itu membantu pecarane adol, pecarane kesehat, pecarane kelembagaan bagus. Sehingga petani enggak bosan. Kita perusahaan pupuk tapi petani bosan sampai apa ayu, maka kelen. Nah, itu namanya kita korporasi sana. Oh, ini seperti apa? Ini kalau masalah pupuk organik jangan takut rak payu. Ya maksud saya. Ya malah itu aslinya itu dari sapi. Kualan. Karena ada permintaan satu orang itu ada yang 300 ton. Seandainya kemarin itu jadi gitu loh. Jadi udah banyak leng-leng keluar itu banyak. Gitu. Ini kan masalah satu yang kita anggap ya, ini masalah pemasaran. Masalah paling mudah organik. Ya, masalah, ya, masalah membangun korporasi untuk pemanfaatan pupuk di organik. Pupuk kandang ya. Kotoran hewan ditengguri supaya jadi barang punya nilai semua, kan itu sih. Ya. Potensinya kan kene sapi. Ya, pedus akeh. Ya, kira-kira cukup Mas itu ya. Bisa dilanjut.